Perhatikan baik-baik benda di sekitar sini. Oke. Saya akan menghilangkan semuanya. Lihat tongkat ini. Bim! Sabi! Ngos-ngosan. Gua habis dikejar-kejar sama Mr. Bim, tukang pesulap itu. Wah, ini penjahat nih. Pelabu gede nih. Sino. Udah. Kan gua udah pernah jelasin kalau dia tinggal di kosan ini. Tetap aja lo ngerti, Mbak. Gua tadi tinggal sama dia. Sino. Aduh. Lo menendam dia? Salaman. Jangan takut, tenang. Saya enggak takut, cuma Cici. Jangan ngomong kayak gitu. Itu dia serius kayaknya. Serius marahnya. Serius Cicinya. Ingat, saya cuma minta Spider-Man diserahkan pada saya. Karena saya ada dendam pribadi pada dia. Jadi, kalian berdua jangan coba-coba untuk menyembunyikannya dari saya. Mengerti? Enggak, kami tidak menyembunyikannya. Tadi dia memang ada. Nah, terus sekarang nih, ya enggak ada ya. Kita enggak tahu kemana dia. Bohong! Kamu suka bohong. Saya ini pesulap hebat di dunia. Jadi Anda berdua jangan coba-coba untuk membohongi saya. Pesulap? Oh, tukang obat, Pi. Tukang obat. Tukang... Anda merendahkan saya. Anda merendahkan saya? Enggak. Mohon maaf, ini memang istri saya kalau ngomong enggak pakai filter. Saya ini pesulap paling hebat. Saya bisa menghilangkan benda-benda yang ada di sekitar sini. Jadi jangan macam-macam. Saya bisa menghilangkan semuanya yang ada di sini. Caranya? Jual. Emang kalian pikir saya tukang loak? Hah? Mau bukti? Oke. Perhatikan baik-baik benda di sekitar sini. Oke. Saya akan menghilangkan semuanya. Lihat tongkat ini. Bim! Sabi! Bercanda! Ini tangga masih ada, pohon masih ada, jendela masih kumplit, pohon-pohon masih ada! Kamu tukang bohong! Ya kami! Istriku mana? Itulah hebatnya saya. Saya tadi udah bilang, saya ini pesulap terhebat di dunia. Jadi gak bisa ditebak apa yang mau saya hilangkan. Nah, tapi Anda jangan khawatir. Saya akan mengembalikan istri Anda. Kalau Anda berikan Spider-Man pada saya. Mengerti? Mengerti. Harap dicamkan. Camkan. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Ya. Mau ada kegiatan lain, sulap lain di seluruh dunia. Ya. Reuni pesulap terhebat di seluruh dunia. Ya? Ya. Saya pergi. Hati-hati. Mari. Istriku! Ini gara-gara sapi terbaik. Udah, cep ya. Jangan nangis lagi ya, Luke ya. Udah ya, Luke ya. Tapi janji. Apa? Beli permen. Iya, beli permen. Nanti beli permen. Udah. Cep. Tolong! Help me! Tolong, ini gawat! Ini harus. Tenang dulu dong, ini mau tolong apa gawat duluan? Iya, pokoknya tolong dan gawat. Jadi, tantemu, istri saya. Kenapa? Hilang! Iya, istri saya ini hilang. Dihilangkan oleh Mr. Bim. Dan dia berjanji akan mengembalikan istri saya jikalau kita menyerahkan sapi Derman. Oh my God, help me. Ini lagi ngambil apa, Sam? Jangan bercanda. Ini lagi serius. Kamu, ini pedih. Cukup pedih. Jero.
dicocokin sih? Ada alat dobrak kecuali Om. Eh. Kamarnya kosong, Om. Mungkin dia sedang pergi. Ke kamar mandi mungkin. Kita periksa kamar mandi. Iya, udah aku enggak mau ikut. Kenapa? Nanti kamu jorokin lagi. Tanggung jawab. Benar. Pokoknya lu harus nemuin si Mr. Bim sekarang. Kalau enggak, gua hajar lu. Pokoknya balikin tante gue. Oke. Saya akan hadapi Mr. Bim. Tapi ayah syaratnya. Apa syaratnya? Kalian semua harus ikut. Wow, superhero ku yang enggak berani ngadepin musuh sendirian. Ya udah, kalau enggak mau aku enggak mau. Iya. Ayo tak temenin. Ayo, Katie temenin. Nah, itu tuh. Mama, lu gimana ini? Aku Kathy, tunggu sini dong. Tunggu sini, tunggu sini dong. Akhirnya kalian semua berkumpul. Komplit, kayak martabak. Kak Baji, balikin gak tante gue? Kalau enggak, gue cabik-cabik nih! Miau! Cabik-cabik? Aku! Mari, kemari! Miau! Miau! Waduh! Kathy mana, Kathy? Kathy! Mana? Kathy! Kathy! Aduh! Balikin Tante Ros. Iya, kembalikan istri saya. Mama kembalikin. Apa? Mama. Jadi aku papamu dong. Enak aja mau. Ayo kembalikan cepat. Miau. Oke. 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 Bim. Selabi. Tante. Istriku sayang. Tante. Mama. Iya. Tunggu, saya sudah menyerahkan tante kalian. Sekarang saya minta serahkan sampai Idrman pada saya. Enggak. Ngapain saya sih? Kenapa sih? Kok dendam banget sama si Sapei? Gara-gara dia yang ngebocorin rahasia sulap saya jadi gebukin sama penonton. Dan inilah hasilnya. Tadam! Oh, pantesan aja didendam sama lo. Orang pernah dikasih antena TV. Ini bukan antena, ini bejo. Oh, kalau gini ya pantas Mr. B marah-marah. Udah sana. Sapei mau lu apain emangnya? Enggak diapa-apain kok. Mau diketok doang sama tongkat paling nih. Tuh. Wah, kok cuma diketok mah sok atuh, Spiderman. Oke. Sok atuh. Harus dikumahkan. Jongkok dulu. Jongkok. Biar afdol. Iya. Bukan nunggi. Jongkok.
Cukup, cukup ya. Ah, gitu. Siap ya. Satu, dua, tiga. Ah, ines lagi. Nah, ketemu juga. Mau kemana lu pagi-pagi? Mau ngindar lu dari gue? Balikin duit gue. Kemarin Tante Ros maksa minta duit sama gue buat bayar kos-kosan lu. Pakai nyamar segala lu. Ketahuan PI, ketahuan nih dari seragam lu nih. Pakai topi segala. Sembarangan lu. Sampai nyamar. Lihat nih. Ada tumpeng di pala lu.